Oke bos, kali ini gue lagi naik motor X-Max ya. Nah, X-Max ini gue lagi cobain. Kayak ini emang kebetulan motornya pengen dijual ya lu. Motornya dijual dengan harga 44 juta. Dan ini kilometernya itu masih rendah. 1193 km. Nah, ini masih rendah banget. Tapi posisinya tuh motor ini tahunnya pembuatannya 2017 dan jarang banget dipakai ini motor ini. Jika kalian emang berminat sama motor ini X-Max, nah harganya 44 juta ya. Masih bisa nego-nego halus lah ya. Udah kayak halus-halus kertas lah ya kan. Jadi buat gasulur-gasulur yang minat nih, bisa langsung hubungin aja. Nomornya ada di deskripsi atau bisa langsung DM langsung ke Instagram gue, DS Asprel, ya kan? Nah, ini 2 silinder ya guys, 250cc. Oke, gue udah tes jalannya gimana, cornering gimana, posisi sok-soknya gimana. Kebetulan ini udah pakai knalpot racing, mereknya Terminator. Jadi ya suaranya seperti ini ya guys. Oke guys, lo ikutin terus vlog gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan pantau terus di vlog gue ada hal-hal yang unik dan yang lainnya ya guys. Oke guys, gas dulu, salam seluruh. Kebetulan platnya itu Jakarta Selatan ya, di Selatan Jakarta. Jadi buat teman-teman yang mau tahu, ini pajaknya itu hidup ya. Dan pajaknya ini berapa? Pajaknya ini Rp900.000 per tahun, guys lo. Jadi ya cukup mahal ya untuk motor ya, cukup mahal ya. Tapi sesuai lah dengan tahun dan cc-nya, gitu kan. Bensinnya juga termasuk irit ya, karena